Yang upacara bendera ada ini enggak mau. Mana Maya? Yang Mayang. Oh iya iya boleh boleh. Madep sono, madep sono. Ayo cepat deh, ayo. Gimana? Ayo. Mayang. Mana Mayang ya? Aduh. Mayang. 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 Upacara bendera jangan ditanya ya, ditanya Deni enggak jawab dan jangan mancing-mancing Deni, Deni enggak mau. Cuman kegiatan hari ini aja Deni sama Mayang. Boleh. Ayo, Kak. Yang ya. Iya. Yo, Pak Ira. Dedi kegiatan hari ini bareng Mayang nih. Iya, hari ini Dedi sama Mayang diundang sama salah satu owner resto ya. Pembukaan resto hari ini Kemang sama Mayang. Kelihatan Lamoringa ya, restoran Lamoringa. Dedi sama Mayang ngucapin semoga Lamoringa ini sukses dan banyak cabangnya dan tadi juga sudah ngobrol juga sama ownernya kemungkinan Senin Rabu juga nanti masih ada upacara upacara lagi masih ada pembukaan resto ini kayaknya Mayang mau perform kalau hari ini kan pembukaan kalau Rabu itu kalau nggak salah ada band nanti Mayang mau perform nanti sama ini. Jadi ya, ada niatan join mungkin franchise atau apa gitu deh kalau iya nih kayaknya sih ini franchise bagus juga ya tadi dijelasin apa sih Kak tadi restorannya nih dari apa? Makanan khas NTT ya. NTT ya udah beberapa cabang sih dibuka dan kalau untuk buka sih enggak sih cuman ya jadi tambah relasi aja tambah link. Tadi cobain makanannya mungkin makanan itu dari apa sih dari daun kelor semuanya tuh dari daun kelor jadi makanannya tuh terbuat semua dari rempah daun kelor nasinya aja tadi hijau ya nasinya hijau daun kelor lumayan enak dan bisa jadi rekomendasi lah untuk teman-teman media wartawan juga kalau makan di sini kalau mau nongkrong di sini juga oke. Ini kan maksudnya menu-menunya menu-menu Nusantara gitu. Produk lokal. Iya, bagus sih karena ini didukung juga sama Pak Sandiaga Uno ya, tapi beliau tuh enggak datang dan support banget, bagus dan tadi di dalam juga ada ya ini ya apa booth-nya ya. Jadi kalau jadi sih support banget. Yang jelas sih sebenarnya kita diundang di sini melihat kalau daun kelor itu ternyata ya bisa diolah menjadi makanan yang enak. Yang sendiri gimana nih merasakan resep makanannya ala-ala enak sih tadi aku nggak expect bakal seenak itu karena kan daun kelor selalu kan pahit gitu ya tapi pas aku nyobain nasinya enak terus es krimnya pun tadi juga ada baru kali pertama, baru pertama kali ini NTT. Makanan khas NTT. Pak Ira. Ya semuanya serba NTT sih ya di sini lebih ke daerah ya. Tadi nyanyi-nyanyi juga nyanyi-nyanyi daerah NTT. Dan bagus kalau mau dikunjungin tempatnya ini di Kemang dan jalan apa ya? Dia lupa pokoknya daerah Kemang. Dan tempatnya juga bagus sekali, cozy sekali, Bang. Enak untuk tempat nongkrong. Mayang lagi sibuk apa sih Mayang? Apa? Mayang lagi sibuk apa, Det? Lagi sibuk, masih persibuk persiapan buat single mini album dan minggu depan kita ke Bali sama BRB juga sekalian liburan sekalian mau nonton siapa tinju siapa tuh? Siapa tinju? Mantesan.
Binar Candy ya. Ada Binar Candy, ada tinju di sana, sekalian nge-vlog juga, sekalian konten juga. Kita berangkat hari Jumat, pulang mungkin hari Selasa atau Rabu. Sekalian liburan juga di sana. Jadi Mayang lagi masih tetap kesibukan ya, kuliah, ya ngeband, terus live TikTok, endorse. Masih tetap menjalani kesibukan dengan seperti biasa. Jadi sama Maya, ya. Aktivitas lagi enak-enak kesibuk nih, terus ada berita kabar yang menyenangkan. Gimana? Nggak mau skip, mau nggak komentarnya jadi mengganggu. Udah, Ed, ya cara ya, melindungi ya, Mayang udah diserang-serang netizen tuh seperti apa sih, Ed? Udah, enggak, Dedi enggak mau nanggepin ya. Konfirmasinya. Udah ya. Sama Mayang sedikit aja. Pak, si itu mana Wawa? Nih, ke mobil duluan. Tapi doanya Dedet, doanya semoga selesai. Oh ya, kalau doa ya semoga lancar, semoga terbaik-baik aja dan Mayang tetap berkarir dengan biasanya. Tapi Dedi nggak takut ya Dedet ya? Enggak. Dedi nggak takut ya dilaporin kayak gitu-gitu ya Dedet? Bukan Dedi yang dilaporin. Nah, iya si Mayang ya, maksudnya. Doanya Dedet apa? Dengan doanya kita, tadi kan udah doanya. Ada kejadian ini apa? Doanya udah. Ya doanya untuk Mayang ya biar cepat selesai gitu kan, biar cepat selesai dan bisa beraktivitas kembali gitu. Jadi sebagai orang tua ya doain aja yang terbaik. Tapi ganggu nggak sih Det? Apa? Ganggu nggak sih hal-hal yang kayak gitu Det? Enggak. Ya sudah biasa lah. Jadi juga kan pernah dilaporin juga tapi kan nggak ada kelanjutan ya kan. Semua warga negara berhak untuk melaporkan. Tapi kah apakah laporan itu ditindaklanjuti? Nanti kan kita lihat aja kan. Yakin di SP3 berarti ya, Det? Enggak tahulah, kita lihat. Kasih nasihat apa ke Mayang dengan pelajaran seperti ini? Ya jadi pelajaran aja sih. Jadi pelajaran untuk kedepannya lebih baik lagi deh ya. Okay. Tapi yang sebenarnya saat itu lagi enggak mau diceritain, udah enggak pada saat itu, udahlah. Pada saat itu deh. Ya.